السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير البرية الذي أرسله الله تعالى إلى كافة الأمة سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمثاله وموالاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى دواركم وأحوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث قال العلماء ataupun qala muallifun rahimahullahu taala wa nafa'a nabi wa bi ulumi yamnya fi darwayat. Arkanul imani sittatun antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Yang pertama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta miliaran rahmat tidak terhitung nikmat, berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat walafiat. Dengan adanya nikmat-nikmat itu, rupa kita bisa menghadiri acara halal bihalal di musala ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua RT Palembang, doakan mudah-mudahan beliau selaku pejabat kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibanyakkan rezekinya yang halal barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga anaknya tambah lagi ke RT. Amin. Yang saya hormati dan juga yang kita hormati Bapak Ketua DKM Pak Surani, beliau kita doakan mudah-mudahan dijumpakan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disoleh solehkan anak turunannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa Nalgiro Kori kita, yaitu Ustaz Mansur Marif, berdoakan mudah-mudahan beliau dimanfaatkan ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barokah harta, barokah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, Ibu, kedengaran Bu? Kayaknya kelihatan enggak? Halal bi halal, halal bi halal, kayaknya sudah tidak jarang terdengar oleh telinga kita. Betul-betul. Tapi apakah kita paham yang dimaksud dengan halal bi halal? Tahu? Tahu kok. Nyako pande. Kepada teman kampung satu klik. Halal bihalal menurut bahasa bahasa Arab itu ditangkap ataupun diambil dari bahasa halal yahilu halalan bahasa Arab. Berarti artinya halal
saling memaafkan, saling halal menghalalkan antara satu dan sama lainnya. Bapak dan ibu, pemuda dan pemudi, tetangga sama tetangga, orang tua sama anak, saling halal menghalalkan. Itulah arti daripada halal dihalal. Kita setelah dua kali bulan suci Ramadan, kita setelah merayakan hari raya Idul Fitri, sudah sepantasnya saya yang berdiri di sini di musala di depan bapak-bapak dan ibu-ibu mengucapkan minal aidin wal faridin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum ya mana wa ya manum, mohon maaf lahir dan batin. Itulah halal di halal. Nah, tetangga nih pernah tengkar sama tetangga, hal biasa manusia saya, tapi jangan sampai kalau bahasa Islam lewat 3 hari. Paham? Kita boleh cekcok sama tetangga, boleh sifat manusia, bukan saya membolehkan, tapi sifat manusia. Cekcok sama tetangga, beda paham dikit, cekcok, beda paham dikit, cekcok, cekcok. Akhirnya gak mau lihat mukamu. Tapi Pak, sadar di Islam tidak boleh kita membenci saudara kita, tidak boleh membenci tetangga kita. Itu lewat dari 3 hari dah. 3 hari saja, sudah 3 hari mah di kalender tuh coret. Baikkan lagi. Saya insya Allah halal dihalal tidak harus setahun sekali toh, tapi setiap hari itu lebih bagus. Saling ridho antara suami dan istri, saling ridho antara bapak-bapak dan ibu-ibu sama anaknya, itu juga halal dihalal. Intinya saling menghalalkan, saling maaf memaafkan, paham ya? Semuanya pasti sudah tahu, karena semuanya sudah punya guru. Siapa gurunya? Bah siapa? Bah tulis kan? Bah sekarang semua pasti punya guru. Siapa gurunya? Tapi Pak, ini yang patut kita hati-hati, punya guru nih. Bahkan saya juga barangkali pernah ikut-ikutan, tapi hati-hati Pak ya, guru zaman sekarang guru modern, itu mbaknya Mbak Google. Betul-betul. Betul apa? Itu kan kita nggak tahu nih, hartanya guru ah. Nah, dijawab tuh sama guru kita. Guru modern ya? Kita nggak tahu, tanya sama guru ah, Mbak Google. Dijawab. Tapi kita tidak tahu apa yang alam masalah tentang karakter hidup ataupun tentang mencari uang, tentang bisnis, bolehlah. Tapi masalah agama harus ada guru yang benar-benar guru yang sesuai dengan guru. Kalau masalah agama Islam, untuk bisnis, untuk mencari uang, untuk pekerjaan, mencari pekerjaan, boleh tanya Pak Google. Tapi untuk agama Islam, hati-hati Pak. Alamat yang jawab, jawaban yang kita tanyakan itu belum tentu itu buatan Islam kita, ahli sunnah wal jamaah. Contoh, orang kagak paham dalam agama, mana? Kagak paham dalam agama, dia dengar tetangga, hei, contoh, mana? Kamu gak boleh ngerium, kamu gak boleh jarak kubur, orang mati juga putus hubungan sama kita, gak perlu kita jarak-jarak, hei, itu perbuatan yang gak berguna. Saya bingung, kata si orang yang dikatakan, tanya sama Mbak Google, tanya, apakah benar jarak kubur itu diharamkan? Keluar dalil-dalil yang benar mengharamkannya. Kita tidak tahu alamat yang di website ataupun alamat yang jawaban dari hasil pertanyaan kita ke Google itu benar apakah dari NU, benar dari ahli sunnah wal jamaah, ataupun dari siapa? Wahabi, LDII, FI, dan selain-selainnya. Benar-benar hati-hati saya, untuk bisnis boleh tanya Google, untuk pekerjaan boleh tanya Google, untuk melaksanakan kita mencari ilmu-ilmu dunia boleh tanya Google, untuk ilmu akhirat
hanya ustaz terdepan, hanya kiai terdepan, hanya ulama-ulama kita langsung berhadapan muka. Insya Allah, karena hampir 20 situs punya Wahabi yang mengatasnamakan Islam, hanya Islam. Websitenya www.tanyaiklam.com, www.ustaziklam.com, www.donat. Pak, Bu, Bu, dengan Ibu, ya, kita boleh tentang masalah dunia, cari uang, cari pekerjaan, cari kreativitas, cari ilmu dunia, hanya Google. Tapi untuk masalah akidah kita harus tanya langsung ke ulama kita yang bertemu muka, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena hampir lebih dari 20 situs punya Wahabi, bahkan Radio Roja, TV Roja, dan selain-selainnya itu adalah rekayasa 24 jam mengumandangkan dakwah-dakwah Wahabinya untuk terperluas di seluruh Indonesia. Namun juga ini dari Radio Roja, TV Roja, dan sebagainya, hampir lebih 20 lebih Pak, itu siaran punyanya, punya Wahabi. Kita kalau tidak tahu, pasti kita buka, nanti kita kalau akidahnya enggak kuat, bisa ikut-ikutan. Banyak mahasiswa yang mengutamakan logikanya, ikut. Banyak Pak, banyak contohnya yang lagi naik daun kan. Gerampar melanggut, coba. Di meja, apalagi dia kan lagi naik daun, tapi ikut. Subhanallah, emang hebat kayak gitu. Bisa mengajak yang lagi naik daun, bisa ikut. Apalagi yang enggak naik daun, naik ojek. So ya, itu untuk akidah kita. Karena mereka tidak pernah belajar wujud bidang bako, sedangkan di ahli sunnah wal jamaah kita waktu harus belajar wujud bidang bako. Betul-betul. Bu. Pak. Sudah paham ya, bahkan sudah hafal kita ya waktu kecil dulu. Wujud bidang bako muhalafatul lil hawadisi yamubi nafsihi wa taniyat kudrat irada ilmu haya sama bahwa zaman kudirat muridah kita alam di alam, kita harus tahu
zaman sekarang modern. Modern boleh saja, tapi kita harus lebih berhati-hati. Punya anak lebih berhati-hati, apalagi anak perempuan. Bila tidak boleh, bila tidak mau menikah, kawinkan. Apabila anaknya laki-laki, dia sudah berani minta pak, ingin kawin, kawinkan. Dibanding mereka berbuat yang tidak senonoh dan menghancurkan akhiratnya, lebih baik kita kawinkan. Kalau sudah punya anak perawan, tidak menikah. Itu jadi yang sekarang ya. Tadi, insya Allah, kita sedikit demi sedikit ngaji, ngaji dan ngaji. Ngaji, ngatur jiwaku, jiwamu, tuh diatur tok biar kita benar-benar hidup sesuai dengan sarana Islam. Islam ahli sunnah wal jamaah punya patokan 4. Islam ahli sunnah wal jamaah punya patokan 4. Dengar ibu, punya patokan 4. Al-Qur'anul Karim yang pertama, yang kedua sunnah hadis Nabi, yang ketiga ilmu ulama, dan yang keempat kiat. Jadi kalau kita lagi di jalan, kalau kita lagi di bis, kalau kita lagi di sopir angkut, kalau kita lagi di pekerjaan, ada saudara kita, ada teman kerja kita yang tidak paham sama kita, dia cuma dua tok Al-Qur'an sama hadis, tidak pakai ilmu ulama, tidak pakai ulama, tidak pakai kiat. Wis menang, ojo hanya ngomong, benar, lulu, wewe. Ya, kita Allah jangan terbawa arus, Pak. Kita ini udah dewasa. Oh, jangan kayak anak kecil. Yuk kita main yuk kemana? Ke sana. Gus, kita main yuk kemana? Ke sana. Gus, itu anak kecil. Wajar, belum punya pikiran dewasa. Kita sudah dewasa. Modern banyak orang-orang yang kuliah sana dewasa, tapi kok pikirannya nggak dewasa? Ya, Quran sama hadis, toh nggak pakai ulama ulama. Hei, orang-orang yang tidak mau mikirkan adanya ulama, Al-Quran dan hadis datang ke Indonesia, siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak berterima kasih sama ulama. Anda perlu pakai ulama, bantu aja Quran sama hadis. Hei, kamu bukan orang Arab, betul-betul. Nah, kamu bukan orang Arab, masa sih kita hidup di zaman sekarang langsung bisa Quran dan hadis? Sudah sekarang kita harus berterima kasih sama yang namanya ulama, ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu rukun iman, tahu rukun sholat, tahu rukun Islam, itu atas dasar kecerdasan dan kehebatan ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang saya bacakan kolom mu'al Ulibu rahimahullahu ta'ala wa nabah nabihi wa bihkulu mihafi ya roe amatku billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rukulihi wa liyawmil akhir wa bilkodari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Kita ini sebagai umat Islam, Pak, kurang kita, kita sebagai umat Islam harus punya rukun iman. Kita, hati kita harus iman kepada 6 perkara. Kepada 6 perkara. Aman tu billah, kita iman billah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah? Tuhan kita. Yang mana Tuhan kita? Tadi yang sifatnya jujur, tidak bapak, mohonlah batu dari khawatir istri, dan seterusnya, dan seterusnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Yang kedua, halal bihalal, tapi kita pulang dari sini dapat ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah? Yang wajib kepada Allah sifatnya 20, mustahilnya 20, wenangnya 1. Itulah Allah Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala. Amantu billah wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana malaikat? Tidak ada yang tahu jumlah malaikat walaupun itu Rasul dan Nabi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu jumlah yang banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu, Pak. Bahkan Google pun tidak tahu.
Stop. Boleh ketik. Hanya bukanlah seluruh jumlah mereka keseluruhan, bukan yang banyak diketahui, keseluruhan. Google pun kata 8 tahun. Saking apanya? Saking banyaknya malaikat-malaikat Allah bukan Abu Atal Allah. Sedangkan yang banyak diketahui hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun. Mana yang banyak kita ketahui? Apa ya, kalau di Pak RT itu udah bekerjaan sehari-hari sambil melas. Ya, sambil melas dia memang kebenaran berhubung juga. Wih, Ibril, Mikail, Isrofil, Isrofil, Mengkawan, Akhir, Asik, Malik, Ridwan. Sama Pak Uji berdua. Sepuluh yang wajib kita ketahui, yang pertama siapa? Jibril. Yang kedua, Arambu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Berapa? Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Di luar. No, yang di luar Pak No, sama aja. Ya. Jibril yang pertama, Jibril yang kedua, Mikail yang ketiga, Israfil yang keempat, Israfil yang kelima, Munkar yang keenam, Nakil yang kedelapan, Rokit yang kesembilan, Atif yang kedelapan, Atif yang kesembilan, Malik yang kesepuluh, Ridwan. Tugas-tugas malaikat-malaikat tadi kita harus paham, karena nanti akan terjadi di dalam akidah kita, di dalam mencari rezeki di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman raka tokan yang akan tentang hati kita mencari rezeki duit kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat. Malaikat yang mana tadi? Jibril, tugasnya diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Mikail diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Nah, karena kalau mau rezeki Pak RT, seperti itu. Ikat. Mikail. Enggak perlu kita nomor WhatsApp-nya. Saya terus Jibril, Mikail, Israfil yang menjaga tangga kalah nanti dia bersama tepat di tiupnya. Tandaklah dunia ini hancur perang-perang dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil yang mencabut nyawa kita di sini nih Pak. Saya, Amaluddin bakal mati. Pak RT, semua yang ada di sini bakal mati, dicabut nyawanya oleh Israfil. Munkar Nakir yang menanya naik tidak nanti di alam kubur. Di alam kubur itu alam yang goib, alam yang tidak terlihat oleh kita, tapi kita harus iman bahwa di alam kubur nanti bakal datang dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kita, yaitu Munkar dan Nakir. Oke, yang mencatat amal baik lagi hati, yang mencatat amal jelek. Kita berbuat baik, nanti kita suka kalau iman kepada malaikat. Ada yang nyatanya kok, saya berapoh nih buat pembangunan musola. Sekarang alhamdulillah ada peningkatan, bagus. Nih, kalau kita berapoh. Contoh kecilnya, kipas angin satu nih, satu orang. Saya kipas angin satu, saya kipas angin satu, ini empat kipas angin, lima sama yang tengah. Masing-masing punya nama yang berapohnya, bukan jualan seribu-seribu. Maka sebelum kipas angin ini rusak, itu ganjaran akan terus kepada orang yang membelikan kipas angin untuk sholat di setiap tempat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi ini masih lima hasil patungan ini. Soalnya enggak ini tidak ingin. Ya. Terus kita harus iman kepada Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala harus iman, harus kepada malaikat. Terus kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, karena kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala.
kita jumlah kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya itu ada 104 kitab. Ada 104 kitab. Kita ditanya sama anak, Pak, kita harus bilang kepada kita, ya, jumlah kita ada berapa? Segitulah. Nah, 104 kitab itu keseluruhan kitab. Nah, ya, empatnya itu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'anul Karim. Kitab. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan harus iman nomor 4 kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kita harus iman kepada Nabi Adam, kita harus iman kepada Nabi Idris, kita harus iman kepada Nabi Isa, walaupun dia dianggap Tuhan oleh Kristen, walaupun dia dianggap Tuhan oleh Katolik, tapi kita harus iman kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan juga kita harus iman kepada Nabi Allah kita, Nabi besar kita, Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah Nabi dan Rasul beda, Pak. Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. Oh. 124.000 Nabi. Rasul, satu kaum meriwayatkan jumlah Rasul dari zamannya ke zamannya sampai zaman Nabi kita itu Rasul 313 Rasul. Satu kaum 315 Rasul. Maksudnya ribun. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Ada dua kaul, Pak. Makanya saya sebagai ahli sunnah wal jamaah, kalau ada kaul-kaul ulama yang berpendapat, itu saya imani semuanya. Jangan malah nggak iman semuanya. Satu kaul, kan ulama, dia berpendapat. 313, ya saya iman lah. Juga gitu, Pak. Satu kaul berpendapat, 315, ya udah saya iman. Bahkan di dalam agama tidak boleh bertanya-tanya lebih dari akidah-akidah. Lebih dari akidah-akidah. Tidak boleh. Udah lah, 30-nya sulit. Kasih istri, kasih anak, dah. Dan cinta Allah. Terus, Rasul 313 yang wajib kita ketahui di dalam Nabi dan Rasul, yaitu ada 25. Ada 25. Tidurnya nih. Tahu jumlah Nabi ada 25 dan Rasul ada 25, tahu-tahu. Tahu enggak? Tahu, hafal enggak? Enggak. Kalah sama bapak-bapak tuh, sama aja. Yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam berarti kita harus paham. Nah, kita belum paham. Anak-anak kita ini harus paham. Jumlah Nabi ada 25. Satu Nabi ada, dua Nabi Idris, tiga Nabi Nuh, empat Nabi Hud, lima Nabi Saleh, enam Nabi Ibrahim, tujuh Nabi Lut, delapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Isa, sepuluh Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Suhaib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sekarang tutupnya aja. Nah, itu harus apa? Satu, Nabi Adam. Dua, Nabi Idris. Tiga, Nabi Nuh. Empat, Nabi Hud. Lima, Nabi Saleh. Enam, Nabi Ibrahim. Tujuh, Nabi Lut. Delapan, Nabi Ismail. Sembilan, Nabi Isa. Sepuluh, Nabi Yakub. Itu harus paham para kita. Nah, anak kita harus paham. Anterin sama pengajian. Saya akidah dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi zaman-zaman yang benar-benar modern.
Intinya kita harus sebagai orang tua nih harus punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita, baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki. Insya Allah. Kita sibuk pak, kita sibuk, kita sibuk bu, kita sibuk pak di pekerjaan kita, anak-anak kita, nggak tahu ya itu mainnya apa. Apakah sudah punya nafkah anak-anak kita? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan anak-anak kita bakal minta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menjaga bapak-bapaknya bisa menjaga ibunya, dan kita bisa menjaga anak-anak kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, jangan kau sakiti, Pak. Bahagianya istri, senyumnya bidadari. Masya Allah. Coba teh, kalau mau senyum bidadari, istri mate, bahagiain. Insya Allah. Jagalah istri kita, karena bahagianya istri kita, itu senyumnya bidadari. Jangan jadi suami yang kalah sama istri. Kasihan, Pak. Dia ngepres, dia nyapu, anak, anak, kasihan. Ya, jagalah istri, jangan kau sakiti. Bahagianya istri, senyumnya bidadari. Kayak gimana senyum bidadari, Bu? Insya Allah. Bila suami marah-marah, istri janganlah gundah. Buka baju atas bawah, istri. Belum juga selesai. Suami akan senyum indah. Itu mah cuma cerita, Bu. Daripada marah-marah bila gitu benar, Pak. Kalau suami marah-marah, istri jangan gundah, jangan ikut marah, udah. Coba coba aja atas kawan. Insya Allah suami akan senyum indah, Bu. Masya Allah. Benar-benar. Itu trik seorang istri supaya jangan di keluarganya itu marah lagi. Kenapa kamu marah terus, tapi anak tiap tahun. Tenang Pak Ustadz, kami kan marah yang atas, yang bawah damai. Subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun seorang suami, jaga suami kita. Jaga suami kita, karena suami kita lah yang kita cintai. Udah, Bu, jaga suami kita, jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Dengerin, Bu, jagalah suami kita, karena ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami kita, karena ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Subhanallah. Ya, insya Allah Bu ya. Insya Allah nih, perfect. Sama istrinya. Ngomong lah, ngopi dulu Pak. Muslimat rahimakumullah. Seorang ibu harus menjaga suaminya. Jagalah suami, jangan kau khianati. Marahnya suami, murkanya ilahi. Hati-hati Bu, kita ini aman. Jagalah suami, jangan kita khianati. Karena nanti kalau suami marah, itu murkanya ilahi. Allah juga marah kepada kita. Bu, jangan sampai suami kita marah kepada kita ya. Tadi tuh kalau mau marah langsung aja buka jurusnya. Ya. Dari marahnya tuh. Ya. Jadi ridhonya suami, ridhonya ilahi. Marahnya suami, marahnya ilahi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Pak, istri di rumah kita suka marah-marah kan ya? Anak-anaknya. Benar Pak? Betul apa enggak? Suami kadang-kadang sifat manusia itu mah istri nih kadang-kadang nggak bisa tahu kenapa kecomboknya kayak nantang gitu ya. Gak perlu takut, gak perlu takut, saya punya jurus.
buat istri yang suka marah-marah, nah, saya tidur. Mau tidur? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Setelah yang berikut ini. Mau bikin pagar yang berupa RT. Iklan dulu. Tapi iklan 100.000, catat aja deh. Punya jurus buat kita sesama laki ya. Biar istri gak marah-marah. Kayak pelang, kalau gak sebentar. Bu, ibu kalau marah-marah seperti pelang gak sih? Pelang. Pang, kalau lagi marah, pang. Ibu-ibu ni kalau marah, lihat suami nggak bawa duit, pang. Aduh, sifat manusia dan sifat perempuan memang seperti itu. Jangan bila deh, bila istri marah-marah, ini yang ini. Bila istri marah-marah, suami janganlah gundah. Kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Benar enggak tuh Pak Teh? Benar. Bukan apa kita tuh? Ini saya juga kalau marah-marah tapi itu mah senyum lagi. Ya, bila istri marah-marah, suami gak perlu bunda, tapi duit warna merah, beres. Suami, istri akan senyum indah. Jadi istrinya, bisa selfie. Ya Pak, selfie dulu Pak. Ya, kembali lagi. Bila istri marah-marah, kita nih. Suami janganlah bunda, kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Senyumnya, wassalam. Selfie dulu Pak, sama warna merahnya. Ini, bini saya tadi marah-marah, kalau nggak ada selfie, saya teringatan habis doang. Gak peduli mau kerinya ada bersih merah. Nah ini versi Pak, versi Pak. Betul-betul. Betul, gak apa-apa. Sifat manusia seperti itu. Kita sebagai pimpinan rumah tangga harus bisa menghibur sang istri yang lagi marah. Berarti itu ada apa nih marah? Oh itu belum megang si merah. Betul-betul. Ya Allah, ya Allah. Satu ibu-ibu nih. Gimana anak? Jangan nyanyi-nyanyi, Bu. 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 Kalau masuk anak nih dianggap di bawah pohon, Bu. Itu jangan nyanyi-nyanyi ataupun sambil masak jangan nyanyi-nyanyi. Tapi berzikir dan shalawatlah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gimana anak, Bu. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Siapa ini? Gimana siapa? Anak tidak, dia nak siapa ini, nak siapa ini. Tak ada tetangganya, kenapa itu, tidak kenapa anaknya sendiri. Aku kan tidak bisa lagi. Ya, paling kalau tak bintangnya ada di mana. Guling. Itu sudah tidak disarankan. Kalau kita baca selawat, jangan guling. Apa itu maknanya? Kalau dia bisa ngomong, siapa itu? Bapakku kenapa ini guling? Ataupun ibunya, ibuku mimpi apa semalam guling-gulingan? Gitu ya. Bu, sekarang kalau masak, sekarang kita kalau ngasuh anak, ngajakin anak, sholat dan zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak kita dapat ganjaran dengerinnya dan serta sholatnya mendapatkan bacaan dari kita. Kita dapat pahala. Qulul ladzi bi ladzi jalalah bahwa tikul kullu satu rajiku satu rajiku.
setiap lapan-lapan yang mengandung lapan cahara itu terbuai bahasa zikrun, zikir ulama satu zikru dan kita banyak zikir kasurul ajru akan ditambah pahala-pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah bisari rabi minkod yang bikinnya apakah NU atau Wahabi, apakah Wahabi?
dia ngeluarin, ada bener nih, gak boleh ngeriung. Mulai minggu depan kita, agak usah ngeriung-ngeriung. Saya punya dalil dari Pak Google. Masa Allah sama orang Papua. Tanya Pak, kita seorang ustaz di kampung, jadi ngapangan, dia punya anak dikuliahkan. Ini kita nyata, untuk sebagai peranan kita. Kuliahkan di sekolah kan di sekolah yang berlambangkan Muhammad. Sekolah apa itu? Kayak gitulah. Intinya di dalam itu banyak ilmu-ilmu wahabinya. Setelah kuliah ke situ lagi. Lulus kuliah, dibiayai lagi, ke situ lagi. Yang ke situ lagi, akhirnya menikah. Diberikan biaya ratusan juta, biaya kuliah, biaya kawin setelah menikah. Dia berontak sama orang tuanya. Pak, ngapain bapak beriung-beriung? Pak, ngapain bapak mulut-mulut? Pak, ngapain bapak raja-raja? Pak, dalil ditolongnya kayak gini. Orang ustaz yang udah tua kan sebelahnya pemimpin dikasih dalil dan berkata-kata. Akhirnya itu di ustaz pun angkat tangan. Salah sama selamat yang jiwa muda. Namun bila ini dari itu akibat salah tanya dan salah jawab. Mendolak atau dolak, dia salah, pasti salah. Kalau salah, dia pasti salah. Saya orang Jawa masuk ke Alfa di Tangerang. Ini salah tanya nih. Salah tanya nih. Orang Jawa masuk ke Alfa di Tangerang. Waktu minggu kemarin nih, lihat level di susu anaknya, beli susu buat anak, ini 35.000. Waktu minggu kemarin saya beli 40.000. Ini turun nih, ya nih. Nah, ada si perempuan yang perempuan alfamart yang bawa itu, nah dia takon ke takon pegawai lah. Mbak, susunya turun ya? Takon palsu. Jangan apa-apa nanya, cuma bener dia mau tanya. Cuma asal-asalan nanya. Bapak turunnya turun ya, susunya turun ya Pak. Mbaknya ini. Salah opo mana? Itu maksudnya benar mau tanya. Kita nih kalau mau tanya Google, maksudnya kan benar pengen tahu betul. Tapi jangan asal tanya, maksudnya benar ya Mas. Salah. Di Tangerang ya apa yang sejaga alpanya asli Tangerang. Tapi aku, aku dikaprok karena opo. Itu bila susunya turun. Astagfirullahaladzim. Itu intinya jangan asal tanya. Sok ya kita ini sudah dewasa supaya Pak susunya turun. Bilang pegawai itu ya. Makanya dia benar mau tanya, tapi salah di dalam tempatnya. Begitupun kita punya hati mau tanya ini pun Google. Boleh Pak, ya boleh. Siapa yang gak boleh katakan punya kuota gitu loh. Kenapa ya? Iya, katakan punya kuota gitu loh. Kan punya kuota, mau WhatsApp, mau BB, mau PC, mau data, kalah desa. Hati kita paku, mau sama Allah Subhanahu wa taala bilang ya Allah, aku ini butuh duit, kanggo anak sekolah ya Allah, aku ini butuh duit, kanggo. Orang ono kuota nih, nyampe ora. Isi dulu tuh kuotanya ke majelis-majelis taklim Pak. Isi dulu tuh kuotanya, ataupun kuotanya ke majelis-majelis taklim biar kita bilang sama Gus Jawa, telepon Gus Jawa, doa sama Gus Jawa, sampai mau cepat ngabulkan nih. Allah cepat ngabulkan, mengabulkan doa-doa kita. Kita punya kuota, sering hadir di majelis-majelis taklim. Itu majelis taklim kontor buat makanan rohani. Majelis-majelis taklim itu kontor buat makanan roh. Hani, herpes, nih, hapes, nih, seminggu sekali, Pak, herpes. Tahun sekali, gak bisa. Bulan sekali, gak bisa. Herpes, seminggu sekali, motor saja.
Kalau di servis enak dipakai nasi, nggak pernah di servis. Tanya Pak Luri, ngobok nasi. Maaf Pak Luri, ya itu servis hati kita nih Pak. Badan gede, otot berkelas. Seharusnya kan dalam logika pasti kuat nih orang kelas tubuh luar kata kok. Tapi nggak pernah makan rohaninya, dia lemes Pak. Badan kuat, otot kalah, gak pernah dimakanin rohaninya, gak pernah dikasih makan, lemes kelas tubuh walaupun dua roh atau betul-betul. Siapa kita mau bekerja, harus makan roti, harus makan apa yang namanya, harus minum. Itu santapan jasmani, mana yang disebut jasa, ini jasa. Kalau kita bekerja sudah makan, kalau kita bekerja sudah ngopi, apalagi selalu ngajak di hati. Rupanya jati. Temennya pakai roti. Oke, tuh Pak, kembali ke rohani dan jasmani. Ada kata yang saya juga bilang, tantapan rohani, tantapan jasmani, jasmani. Butuh untuk bekerja, kita harus makan dulu, minum dulu, ngopi dulu, rokok dulu, belakang dulu. Pak, kok belum rasa? Bukunya macet. Santai aja. Kalau bukun tidak macet, sukun lampu merah, bukun macet. Emang aja jadi dulu, belakang. So, itu buat jasmani agar kita bisa bekerja kembali, betul-betul. Jasmani dipentingkan, kita penting, tapi rohani pun penting, Pak. Tadi kata saya, badan gede, badan kuat, otot kawat, kalau rohaninya gak pernah dikasih makan, gak pernah dikasih makan. Tubuh kalau dua saat, gak bakalan bisa lemah. Witir, walaupun satu saat, gak bakalan bisa lemah. Wong, rohaninya gak pernah makan kok. Itu, biarlah. Jadi kalau rohani kita pingin, setiap ada ibadah kita mau, setiap ada pengajian kita mau, setiap kita ada kumandang ajar, Al-Solatu khairun minandawun. Kita mau kita bisa menjadi
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih luar biasa dan iman tauhid kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, hadirin muslimin muslimat, terus apa terus? Terus apa terus? Ya. Ya malam ya, malam. Jadi intinya kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, kita harus iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nomor ketiga, kita harus iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nomor keempat, kita harus iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nomor kelima, kita iman harus kepada hari kiamat, hari akhir. Nomor keenam, kita harus iman kepada qadar, takdir ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3, 4, yang kelima iman kepada yaumil kiamat. Hari kiamat Pak, Rasul dan Nabi pun tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lagi orang masih mau sholat, lagi di alam dunia ini orang masih mau sholat dan kumandang azan seluruh dunia sekarang di Tangerang ini enggak ada yang ada, tapi di negara sono ada hebat azan. Jadi hebatnya azan seluruh 24 jam itu berkumandang, sambung, menyambung, sambung, menyambung dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jakarta, dari Jakarta ke Banten, di Banten ke Lampung, terus intinya terus berkumandang. Nah, di sana tidak ada yang ajar, di situlah kata Gusti Allah, hei malaikat Israfil, dah tiup tiup tiup. Jadi di tahun ini harus ada nih. Kita dikasih harus berterima kasih sama yang ajar. Mau sholat berjamaah gara-gara disuruh aja sini muter ke rumah lagi. Ada sini ada apa-apa rusak. Ya itu imam pak, imam pak, imam pak. Nah, imam saya belum bisa buat diri saya sendiri aja, saya tidak bisa yang penting pakai haknya benar cukup, jadi iman. Nah, jika ada orang yang lima ustaz, masyarakat tahu, masyarakat tidak, masyarakat tongkat yang satu, bisa pakai hak yang tidak, yang bisa pakai yang jadi iman yang pakai yang jadi iman, kalau tidak ada yang pakai sama-sama ini dikati, yang tadi kata ilmu agamanya sama-sama ya. Kulia ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma tu'amaluna wa la a'budu ma
kami. Udah. Ah. Gak ketemu tuh, lampu minum tuh gak ketemu. Gimana tuh lampu minum tuh? Gak ketemu, udah. Allah Allah. Gak apa-apa sih. Boleh, boleh. Asal jangan yang dirubah-rubah Al-Fatihah. Dulu lain daripada surat Al-Fatihah kalau kita lupa, lupa. Udah. Ya. Itu kalau peraturan sekolah. Terus aja cari lambung jeruk gimana? Kasihan mamu. Kasihan mamu. Kalau di mana sih? Ini di kota mana di lambung jeruk? Kalau yang lupa mau lupa aja. Makanya udah. Allahu Akbar. Ada lagi ya. Tempat tiada lagi tanah di mata. Nama Rahman Muhammadu wa Ma'akadabat. Kan itu salutnya. Ini mas. Tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tabat yada. Kata semua tu, sedih lagi, sedih lagi. Mau apa? Yang ni. Tugas makmum dah jangan payah kamu ikuti aku. Asal jangan yang dirobah surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah mah termasuk rukun sholat, nggak boleh kurang. Selain dari surat Al-Fatihah, boleh. Kuliah itu langkah biru lupa, udah mau apa? Kata mau mati kawal ini besok jadi membantu. Itu boleh. Asal jangan keluar Al-Fatihah yang dikurangi. Selain dari Al-Fatihah, walaupun satu ayat, boleh. Bahkan tidak membaca juga boleh. So, itu kalau sudah tahu dulu. Nah, kalau sudah tahu. Kan enaknya praktek. Kalau itu kalau cuma tulisan, karena banyak orang yang bertanya ke Google tentang atau agama, tetap-tetap dan menyesatkan. Itu hanya tulisan, tak teori. Gak ada prakteknya. Akibatnya, akibatnya tetap dan salah, salah dan salah. Gak ada guru. Kalau guru kan sambung. Saya dari guru saya. Dari guru saya ke gurunya. Ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya. Sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Rasulullah. Coba itu dari sumber Google. Siapa gurunya? Siapa gurunya? Siapa gurunya? Iblis lahmatullah. Na'udzubillah ini dari pakai guru setan. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Walaupun itu berbentuk agama. Na'udzubillah ini dari. Cuma na'udzubillah ini dari. Ya. Jadi intinya tidak terlalu malam. Sudah tersampaikan semua. Dan yang terakhir, rukun iman ke nomor yang 6. Iman kepada Qadar, takdir, hukum Allah, bagus dan jeleknya, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling penting bagi kita sebagai pimpinan keluarga, pimpinan rumah tangga. Iman kepada nomor 6 ini nih, biar enggak setop, biar enggak ribut sama istri dan anak. Masalah rezeki kita harus iman yang ini. Nomor 6, hukum dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Qadar dan Qadar. Qadar dan Qadar, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus iman dan harus ikhtiar. Duit, duitnya bahasa kita nya. Duit yang kita cari-cari ya, betul-betul. Duit, duitnya itu kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak berdoa kalau mau duit nampilin kita. Kita, Allah butuh pasti uang yang banyak di Islam itu. Kaya raya. Jangan nyebut di akal aja kaya. Pimpinan itu sebejar-bejarnya pimpinan. Lebih baik pimpinan Islam dibanding pimpinan kafir. Gimana? Kalau pimpinan Islam yang namanya korupsi, semua pasti korupsi lah. Baik agamanya Islam ataupun kafir,
Betul. Tidak bakal merubah akidah di dalam era. Tidak akan merubah akidah di dalam undang-undang kalau agamanya tidak sama kita. Coba kalau beda akidah seperti apa? Dia akan halalkan babi. Dia akan halalkan dalam lain. Belum bertentangan kamu itu, ya. Jadi kalau pilih-pilih pemimpin, yang penting Islam dan sistem. Jangan kafir, jangan akidah kita dengan yang akan dia obat abis. Kalau nakal rosi, tak pasti pejabat yang dia uang banyak dan mau cek. Ya, nggak terjamin walaupun dia kafir atau menteri dan dia nggak korupsi nggak terjamin namanya pejabat uang di depan mata. Ya, itu. Sebejat-bejatnya pemimpin negara, pemimpin desa ataupun pemimpin gubernur itu lebih baik yang beragama sahijah sama kita. Jangan pilih orang kafir sekali, jangan pilih orang kafir. Insya Allah kita tahun 2007 bakal pemilihan. Sudah, ya, bukan tahu ini bukan. Cuma si sakit hati pak kalau lihat kebejatan-kebejatan Ahok. Namun juga menjalin kita sebagai umat Islam. Namun juga bilang ini jalin. Yang keenam, takdir kita, deknya, kalau kita mau duit, yang perintah kita, deknya, kita itu harus banyak-banyak ngedoa, banyak-banyak ngedoa, deknya, duit itu ngedoa. Rauh barah wa ta'ud, mu'i astajib lakum. Kata Allah, hei umat-umatku, hamba-hambaku, hei. Uduni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku. Allah itu mau, bahkan Allah suka dipinta sama kita. Uduni astajib lakum, aku akan memberikan apa yang kamu mau. Apakah doa-doa kita yang dikabul sama Allah? Cuma gantian pak, pakai nomor antrian. Doanya duluan saya, apa-apa kunci. Di semua makhluk Allah, Islam khususnya, bahkan kafir Allah yang kafir rezeki. Jadi wajar kalau doa kita seminggu berarti kok boleh wajar banyak malu Allah mana bilangin sama istri bukan kita doang ya sabar doa terus punya duit deh punya harus usaha yang namanya manusia di alam dunia itu harus usaha seluruh anggota tubuh di manusia ini kalau kita kreatif sebagai manusia bisa cari duit. Bisa cari duit. Kalau kita kreatif, kita dikasih modal dari Bali sama semuanya pak. Saya sama saya modalnya sama, sama dua kaki dua. Kalau nggak sama sudah kaki nyompak, baru saya berlatih. Gitu ya. Ini sama baik kita sama nih semua orang. Modal kita dari Gusti Allah untuk mencari rezeki seluruh. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mari kita cari itu modalnya kita sama betul-betul tangan dua kaki juga mata juga itu modal dari awal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi ini ada yang kaya ada yang miskin tergantung kekreatifan dia tergantung dia mencari ilmu tentang mencari uang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergantung dia tahap doa yang mana yang dia jawab tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan ilmu kita jadi doa usaha iknya ikhtiar, seknya tawakal ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau awamiri wa jinabu nawahi ini daripada takwa menurut ulama-ulama salaf yaitu intisaru awamiri wa jinabu nawahi menuruti seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apapun yang kita mau Allah pasti kasih. Allah pasti kasih insya Allah duit, carilah duit agar umat-umat Islam bisa kaya, bisa kaya. Jangan orang-orang kafir saja mencari. Sahabat Nabi, donatur terbesar perang Nabi Allah Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaya raya siapa? Utsman bin Affan. Donatur terbesar. Mau perang Rasul ya? Seluruh kuda-kuda perang aku yang berikan. Umar bin Khattab kaya raya. Dia kan beragam kaya. Umar bin Khattab sahabat Nabi. Mau perang Rasul ya? Seluruh pedang, tombak dan apa peralatan perang?
juga kaya apa yang Rasul mau. Cuma Rasul kita pernah kaya, pernah miskin, pernah dagang, pernah berdagang, seluruh Rasul kita pernah. Itu kita sebut isbah, sunnah Rasul berdagang, sunnah Rasul usaha, sunnah Rasul. Jadi kita nih, kalau pernah sini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul, seluruh kita itu sunnah Rasul. Hanya Rasul kita, Nabi Allah Sulaiman kaya. Nabi Yusuf ke tengah dunia dia tertampan. Nabi kita seluruh dunia tampan. Itulah bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita banyak duit, biar kita banyak duit. Menuruti seluruh perintahan Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, ibu-ibunya dan bapak-bapaknya bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menuruti seluruh perintahan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.